Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengganti bahasa di WhatsApp, guys. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah ini, guys. Nah, setelah itu kalian buka aplikasi WhatsApp-nya. Nah, kalian buka aplikasi WhatsApp-nya. Nah, di sini jika kalian lihat aplikasi WhatsApp ini tuh berbahasa Inggris ya, guys ya. Ini WhatsApp-nya Ko Tutorial itu bahasa Inggris. Nah, semisal HP kalian juga bahasanya bahasa Inggris dan ingin kalian ubah menjadi bahasa Indonesia, kalian ikutin cara Ko Tutorial ini, guys. Nah, ini kan bahasa Inggris, guys. Kita atur menjadi bahasa Indonesia. Caranya gimana? Caranya kalian pergi ke bagian setting, setting atau pengaturan yang ada di HP, ke setting sini, atau kalian bisa scroll ke bawah jika HP Android. Lalu kalian pilih setting yang ada di atas sini. Setiap HP itu berbeda-beda ya, tergantung itu pengaturan settingnya ada di mana. Nah, setelah itu nanti akan muncul bagian setting seperti ini. Nah, kalian tinggal searching atau kalian cari. Kalian bisa dengan cara scroll atau kalian cari untuk lebih cepat. Kalian cari languages. Nah, kayak gini, language. Nah, yang artinya bahasa. Nah, kalian cari language. Jika HP kalian itu pada dasarnya bahasa Inggris, kalian tulis language. Terusan kalian pilih, guys. Nah, setelah itu kalian pilih yang paling atas ini, language yang paling atas ini. Nah, ini kan cuma ada bahasa Inggris. Nah, di sini kita tambahkan bahasa yang ingin kita ubah. Nah, bahasa yang ingin kita tambahkan yaitu bahasa Indonesia. Urutannya seperti ini, bahasa Inggris, lalu bahasa Indonesia. Nah, kita taruh bahasa Indonesianya ini di atas. Caranya gimana? Kita tinggal pencet yang ini, lalu kita pindah ke atas, guys. Pencet tahan, lalu pindah ke atas. Kayak gitu, guys. Nah, setiap HP beda-beda ya, guys, ya. Jadi, intinya kita harus mengubah setelan pengaturan bahasanya yang ada di pengaturan kita, guys. Nah, setelah kita pindah ke atas, otomatis semuanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Yang tadinya HP-nya Ko Tutorial bahasa Inggris, sekarang udah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kayak gini, guys. Sudah jadi bahasa Indonesia semua, guys. Nah, setelah itu kalian langsung aja masuk ke aplikasi WhatsApp-nya. Nah, kayak gini. Nah, setelah kalian masuk, tada, yang tadinya bahasa Inggris sekarang udah menjadi bahasa Indonesia, guys. Tuh, setelan siaran baru, pesan berbintang, setelan, dan lain-lain, guys. Nah, kayak gitu, guys, caranya. Gampang, bukan? Nah, mungkin sampai sini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video apa lagi yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa komentar di bawah. Nanti kalau sempat, Ko Tutorial akan menjawab dan membuatkan videonya untuk kalian, guys. So, thank you. Semoga kalian sehat selalu. Bye-bye.